Pemirsa, awal pekan ini SMK Penerbangan Cakra Nusantara mendapatkan kesempatan sangat langka dikunjungi Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Wikan Sakarinto. Dalam kesempatan tersebut, Wikan Sakarinto meresmikan berbagai fasilitas belajar SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Di tengah-tengah kesibukannya bertugas di Bali, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Wikan Sakarinto, berkunjung ke SMK Penerbangan Cakra Nusantara di Panjer dan Pasar. Kedatangan Wikan Sakarinto disambut dengan berbagai fasilitas muktahir yang dimiliki SMK Penerbangan Cakra Nusantara yang didukung penuh. Dirjen juga meresmikan fasilitas belajar tersebut, di antaranya simulator pesawat Boeing 737-800 Next Generation, simulator ETC pengatur lalu lintas udara nasional internasional, dan mobil TV dan radio streaming podcast mobile. Wikan Sakarinto menilai SMK Penerbangan Cakra Nusantara sebagai sekolah vokasi yang luar biasa karena mampu membuat berbagai simulator bersama industri. Pencapaian lainnya turut diapresiasi seperti keberhasilan menjadi SMK Pusat Unggulan atau Center of Excellence, jadi masyarakat tidak perlu ragu menyekolahkan putra-putrinya di SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Penerbangan Cakra Nusantara itu nanti akan menjadi salah satu SMK Center of Excellence atau pusat keunggulan yang akan menjadi leader pengembangan vokasi di Indonesia, maka kita akan fokus bicara tentang SMK seluruh Indonesia. Kita akan dorong semuanya agar link and match dengan dunia industri dan dunia kerja serta dunia entrepreneurship. Link and match itu kurikulum dibikin bersama industri. Kemudian project based learning soft skills itu dirancang bersama industri. Guru tamu industri wajib minimal 50 jam per semester per program kalian. Per semester itu, jadi SMP harus banyak nanti guru-guru expert dari industri yang ikut ngajar. Magang minimal 1 semester, 2 semester, 3 semester boleh. SMK Penerbangan Cakra Nusantara sebagai SMK Pusat Keunggulan, SMK Terakreditasi A, serta SMK Pusat Kurikulum Merdeka Vokasi pada tahun pelajaran 2021-2022. Harapnya siswanya bisa muda, hebat, dan juara. Kurikulum disusun bersama dengan industri baik intrakurikuler dan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Pembelajaran berbasis project real, guru-gurunya berasal dari industri, siswanya juga berkesempatan mengikuti praktik atau magang kerja minimal 6 bulan, meraih rekor MURI. SMK Penerbangan Cakra Nusantara terletak di Jalan Tukad Pakerisa nomor 25 Denpasar. Pendaftaran bisa dilakukan secara daring atau online melalui WhatsApp 081-237-098-090 atau mengakses www.smkpenerbangan.sch.id. Humas SMK Penerbangan Cakra Nusantara melaporkan.